Salam, salam kemenangan iman. Ini dari Bandara Soekarno-Hatta, siap menuju ke Bengkulu. Saudara yang kekasih, di 1 Januari 2023 kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Biarlah Tuhan menjaga kita sepanjang tahun 2023. Sejak 1 Januari saat ini sampai 31 Desember 2023, doa saya Tuhan Yesus menyertai kita dan berikan kita kemenangan lepas kemenangan. There's anything that we can do to make this flight more enjoyable to you, please do not hesitate to let us know. Thank you for your kind attention, and we wish you a very pleasant flight. Perjalanan menuju ke Bengkulu. Inilah suasana bandara internasional Soekarno-Hatta. 1 Januari. Hidupkanlah anugerah, hidupkanlah kemurahan Tuhan, hidupkanlah kasih sayang Tuhan. Kehidupan ini Tuhan yang punya. Jadi kalau Tuhan masih izinkan kita ada sampai tahun 2023, itu semua karena pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Hari-hari ini dipercepat, tidak terasa tahun bertambah. Dan marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang bernama Yesus, yang senantiasa memelihara hidup saudara dan saya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu kita umur panjang sembuh karena Tuhan, kita sehat karena Tuhan, kita menikmati kehidupan karena Tuhan. Biarlah di tahun 2023 ini semakin kita mencintai Dia bernama Yesus yang datang menyelamatkan saudara dan saya. Sekalipun dunia tidak mau mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi saudara dan saya tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu, karena kepastian di dalam keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dia jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satupun manusia yang bisa sampai kepada Bapa di surga. Ini sudah terbang di atas Jawa Barat, siap muncul ke Bengkulu. Marilah kita saling mendoakan satu yang lain agar apa yang terjadi dalam dunia di tahun 2023 kita tetap kuat kasih
Shalom alehim. Saya bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat dukungan doa dari semua teman-teman. Hari ini 1 Januari 2023. Saya menginjak kaki di daerah Bengkulu. Di sini saya bersyukur bisa ada di tempat ini karena anugerah, karena cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga hari ini saya bisa ada di Bengkulu 1 Januari 2023. Dukunglah saya dalam doa, biarlah selama ada di daerah Sumatera ini tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita kuat karena Tuhan, kita kuat karena pertolongan Tuhan. Sebab itu terus bergantung kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di tahun 2003, tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata bagi orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Sebab itu mari tetap setia dengan Tuhan. Haleluya, salam kemenangan iman.